Muhammad Yasir Abdurrahman Abdurrauf Arafat Al-Qudwa, atau lebih dikenal sebagai Yasir Arafat, adalah Presiden Otoritas Nasional Palestina, mantan pasukan milisi Fatah yang ia dirikan pada tahun 1959. Arafat berjuang menentang Israel atas nama hak penentuan nasib rakyat Palestina hingga akhir hayatnya. Hingga kini, Arafat masih dikenang sebagai seorang tokoh kontroversial. Mayoritas rakyat Palestina melihatnya sebagai pejuang kemerdekaan yang heroik dan martir yang menyimbolkan jeritan hati rakyatnya. Sementara bagi Israel mengenalnya sebagai seorang teroris. Beberapa kritikus menuduh Arafat seorang pemimpin yang korup, yang secara rahasia menghimpun kekayaan pribadi sebesar 1,3 miliar dolar Amerika.